Shalom seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu lagi di dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 27 Juli tahun 2022. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, kali ini kita akan mendengarkan satu tema yaitu berani tampil beda yang terambil dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada-Mu saja Tuhan kami datang, kepada-Mu saja kami mau menyembah. Pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahkan juga kami akan membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dan kami baca ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan yang akan mendengarkannya. Biarlah semua ini boleh menjadi kebaikan bagi kami. Dan kami tahu, kami jalan dalam hidup kami hanya berdasarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48 berbunyi demikian. Kamu telah mendengarkan firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Judul renungan harian pada hari ini adalah berani tampil beda. Berani umpayan sengak kalena. Pernahkah kita menghadiri satu kegiatan lalu kita salah menggunakan kostum? Salah kostum tentu akan membuat kita tidak nyaman karena kita tampil beda dari orang lain. Apabila kesalahan itu merupakan hal yang tidak kita sengaja, tentu salah kostum juga bisa terjadi karena ketidaktahuan kita. Bisa juga karena kekurangan informasi. Tampil beda dari orang lain tidak selalu menjadi hal yang mengganggu. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kita harus berani tampil beda. Namun bagaimana jika kita diharuskan berani tampil beda, tapi hal itu terasa sulit? Dalam khotbah di bukit, Yesus memberi perintah untuk mengasihi. Bukan mengasihi orang yang telah mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-44. Hal itu terasa sulit, bukan? Tentu. Tetapi, jikalau seorang hanya mengasihi orang yang mengasihinya, Yesus berkata bahwa pemungut cukai pun melakukan hal yang sama. Jika memberi salam hanya kepada orang yang kita anggap saudara, Yesus berkata, orang yang lain yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Yesus mau kita lakukan? Mengasihi semua orang. Karena dengan demikian, kita menjadi anak-anak Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mengasihi orang yang mengasihi kita tentu sangat mudah dan sudah sering kita lakukan. Hari ini kita diajak untuk berani tampil beda, yakni mengasihi mereka yang mungkin melukai hati dan perasaan kita. Mengasihi mereka yang mungkin tidak menyukai kita, bahkan mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Semoga kita bisa terus mengasihi orang-orang di luar dari yang kita kenal, bahkan mendoakan orang-orang yang membenci kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa.
bersyukur kepada-Mu ya Allah karena kami sudah belajar firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus mendoakan bahkan berbuat baik kepada orang-orang yang mengasihi menyakiti kami. Bahkan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Jika Engkau Tuhan mengampuni mereka yang menyelipkan Engkau, maka kami pun harus mampu untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kami. Ampuni Tuhan kehidupan kami jika kami hidup dalam benci, jika kami hidup di dalam amarah dan dengki. Kiranya kasih-Mu Tuhan tidak jauh dari kami. Dengarkan kami yang berseru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu begitu menegur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk renungan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan boleh membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Selamat menggumuli minggu-minggu ini. Shalom. Thank you.